Eh, habis dah? Dah habis ke? Macam nak buang benda ni? Dah habis dah tadi? Dia magic? Dia magic maksudnya? Sempat habis dah tadi? Apa tu dia takut? Tengok benda ni dah. Bazir Yusof, bazir ada ke dalam ni? Dia magic keluar sendiri, left gitu je. Habis. Dia takut, kenapa takut? Sempat Pukdi menang, okey. Rezeki saya. Takde gembaling ke Pukdi tu je. Phone tu saya tak pakai untuk ni. Pakcik tu dah koyak. Okey je dia takut. Tengok. Dah share ke tidak? Kurang 5 minit jadi end eh. Dah shift. Misal kucing macam apa? Eh, kurang. Jadi nak bagi tahu yang ada Fida ada di DM JD pasal yang slot tu. Alhamdulillah lah. Jadi happy lah tengok korang betul-betul semangat nak infak kan. Tapi jangan tak ada. Okey kot. Tak apa ni ceritalah. Thank you sebab fullkan slot tu. Alhamdulillah. Tak, jadi live kejap ni. Birthday wish birthday boleh. Happy birthday Mia. Alhamdulillah, semoga jadi saksi lah nanti kan. Biarlah nak cakap apa ke dah solat alhamdulillah. Itulah, dia bukan untuk support ke apa. Jadi buat tu supaya kita buat saham sama-sama. Lagi-lagi orang yang handle macam Fida handle bab tu kan. Lagilah banyak saham dia. Sama-sama. Lepas tu kita Zaidi dah call ustaz tadi. Ustaz cakap kalau yang lebih-lebihan tu dia saya dah sampai KL. Yang lebih-lebihan tu ustaz akan agihkan dekat. Thank you Ira. Ustaz akan agihkan dekat madrasah lain atau budak tahfiz yang lain. Macam gitu. Lama tak tengok budak kita punya demam. Korang cakap jadi lama hilang kan? Kenapa hilang? Mana tahu Husna makan ubat di 2 hari macam 2 bulan kenapa hilang. Last malam korang komplain lah jadi hilang kan. Komplain hilang, komplain misai. Apa lagi? Gym lagi tak, hilang dah. Baru berapa minit? Baru 17 minit. Lagi 5 minit jadi kan. Umi pun lama juga hilang. Umi siapa? Hah? Cik apa ni? Hai. Tak, ada. Jadi akan update. 5 minit ke 5 jam lah. Ya. Sekejap. Sambil. Okeylah sebab yang baru masuk ni kan. Cukup 200k like. Jadi gerak. Sorry. Tak kejap je. Lepas tu nanti jadi live balik. Tak nak like. Jadi dah bagi tahu dah dalam group. Measurement tu kena share awal tau. Bisa. Tak sebab dia oversize. Sekarang kan trend oversize.
So kalau pakai oversize pun, ni Zadie pakai size L tau. Sebenarnya Zadie kena pakai M, tapi dia still nampak bahu dia macam terletak gitu. Abang nak pergi mana? Tak ada saudara datang. Oh, pika. Dah bahan-bahan bagi op-op eh. Thank you, pika. Baiklah, Pok D. Apa yang baik? Wow, jangan like. Tak boleh, Zadie kena end juga sekejap lagi. Tadi birthday anak buah. Ya, yeah. Saudara ada yang single tak? Ada, ramai. Bila? Banyak kali dah Zadie bangun. Tu kutu Zadie yang tengah pakai tu. Ya, yeah, ni sampel. Sekarang ni tengah tunggu. Tengah tunggu. Tapi kutu ni Zadie buat dia versatile. Dia akan tutup sini sikit. Ni sampel. So dia akan tutup sini sikit. Lepas tu kat sini ada button. Button. Macam gitulah. So korang nak keluar pergi mall ke apa, tak adalah malu nak pakai kutah. Or korang nak pergi wedding, nak pergi cuti rambut panjang, tutup. Tak pergi mana ada orang nak datang. Jadi Aziz single tak? Saya dengan mak saya, adik pun dia cantik tak? Stop like guys. Stop. Ya. Sekejap. Berdiri. Baiklah. Okay. So dia macam ni. Ni size L tau. Zadie sebenarnya pakai size M. So dia ada button kat sini. So dia bersetai. Macam gitu. Gitunya. Belakang tak ada apa. Belakang kosong. Dia macam... dia apa tu orang panggil, kira modern punya kurta lah. Modern punya kurta Zadie buat versatile. So tak adalah orang beli time raya je, time bila-bila boleh pakai. Korang nak pakai too big dengan gateway ke, ha, boleh pakai juga. Nak beli untuk husband, okay. Boleh tak? Nanti saya sampai size berapa je bah. InsyaAllah sampai double XL. Double XL or XL. 3-in-1. Korang boleh pakai buat pergi wedding, raya, untuk pergi masjid ke. Or XL insyaAllah ada juga. XL tu jadi target untuk perempuan lah. Sebab lelaki perempuan boleh pakai. Korang boleh buat pergi office. Boleh pergi jumpa bakal mak mentua korang. Bapak mentua. Yes, Zadie buat dua color je dulu, hitam dan putih. Soon Zadie akan tambah lagi satu color.